Pesta demokrasi Pilpres dan Pileg 2019 sudah terlihat di perumahan Serambi Sumatera Residen Kalianda, Lampung Selatan. Warga melakukan pemilihan ketua RT yang dilakukan secara langsung seperti pemilu. Geliat pesta demokrasi terasa di perumahan Serambi Sumatera Residen, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Pemilihan langsung ketua RT untuk kali pertama dilakukan warga perumahan Serambi Sumatera. Pemilihan ketua RT melibatkan semua warga, layaknya pemilihan umum. 5 calon ketua RT bersaing memperebutkan 180 mata pilih. 5 orang calon ketua RT yaitu Dedi Irawan, Maki Huton Silitonga, Vendra, Irwan Afandi, Ivan, dan Supriandito. Teknis pemilihan sama seperti pemilu pada umumnya. Warga antusias mengikuti pemilihan ketua RT. Warga meminta ketua RT terpilih memperjuangkan perbaikan infrastruktur. Dari blok RT terpilih bisa segera menuju bilik suara untuk menyalurkan semoga terwujud jalan mulus adanya masjid segera dibangun gitu aja. Mbak, unik nggak ini kalau menurut sampean? Oh, unik banget. Sebentar, di RT rasa milih capres ya. Ya, oke. Pemilihan ketua RT berdasarkan hasil kesepakatan warga untuk mendidik warga berdemokrasi menyambut pemilu dan pilpres 2019. Berasal dari warga semua sih. Cuman kalau kami kan ada paguyuban. Jadi paguyuban yang menjembatani pengen adanya suatu wadah ada yang namanya apa? Demokrasi, terus ada yang pengadministrasiannya lebih bagus lagi ke depan, ya mudah-mudahan dengan adanya ini perumahan kami, perumahan Serambi Sumatera menjadi perumahan yang bisa dijadikan panutan untuk semua warga dan kalau bisa untuk seluruh masyarakat yang ada. Pemilihan ketua RT tersebut dimenangkan oleh calon nomor urut 5 atas nama Supradianto dengan mendapatkan 83 suara. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan.